sore-sore iseng aja aku keluar kos biar nggak bosan di kos. Sekarang aku mau coba buat-buat video iseng gitu ya, sambil ngelatih gimana ngewarnain video ataupun buat-buat video gitu ya. Aku mau coba ngerekam mereka nih, ada bocil-bocil main bola, coba kita rekam terus edit. Oke, gimana hasilnya? Skuy aja. Baik, coach. Kok gitu? Oke, penalti. Siapa yang nendang? Woi. Medis, tim medis. Kayaknya mereka bisa deh diajak main. Aku boleh ikut main nggak? Boleh. Ada yang mau rekamin nggak? Siapa? Nih kamu mau nyoba. Sekarang aku mau main bareng anak-anak. Terlalu kalem. Iya. Tidak gol. Tunggu, mati kucing kali. Bisa. Aman. Aman. Kelihatan. Aman penjual tempe. Boleh tak? Ya. Wes mari. Ya. Oh, oke. Okay. Sila lagi ya, Mas. Oh, gitu. Silap. Cepat sampean main. Iya. Sampean di sini. Hah? Jauh. Wes mari. Boleh tak? Wes. Boleh. Oke, mulai. Hah? YouTube-nya apa itu? Rama Wintara. Oh, ya oke. Okay. Mulai. Ya, pulang. Boleh lah. Habis main sama bocil-bocil. Lumayan. Coba mainnya lebih asik. Pasti dapat keringat. Habis ini ngapain ya? Seperti biasa lanjut nih. Habis panas-panasan harus mandi, beres-beres dan rutinitas. Gas kan. Oh iya iya iya. Yuk, dadah. Lucu banget. Lucu. Yo, sekarang udah selesai main-main sama bocil. Sekarang aku mau lanjut abis mandi, cuci muka. Abis itu sekarang aku mau nunjukin dua benda yang tentunya aku tertarik banget buat nunjukin kalian. I swear, ini warnanya unyu-unyu banget sih. Aku suka lagi warna-warna yang kayak gini. Ini dia barangnya yang aku pegang. Kenapa serum ini mau kutunjukkan? Karena yang niacinamide ini gak hanya buat mencerahkan tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier. Sedangkan retinolnya membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Apalagi zaman sekarang kita udah jarang banget tuh yang namanya ngontrol makanan, polusi, dan sinar UV yang gak bisa kita hindari. Produk pertama ini ada retinol. Kalian pada tahu gak sih kalau ternyata serum retinol ini ternyata memang sepowerful itu? Karena efeknya bisa bikin kulit makin sehat, bisa memperbaiki struktur kulit, dan tanda-tanda penuaan seperti kerutan atau garis-garis halus pun perlahan memudar karena serum ini. Tapi kalian tahu nggak sih fakta-fakta apa saja yang terdapat di Powerful Serum ini? Yuk kita bahas! Excited banget sih pas tahu kalau Scarlett ngeluarin serum retinol ini. Soalnya, emang retinol terkenal sebagai salah satu kandungannya yang juara dalam anti-aging. Skin Smoothing Retinol Serum merupakan kombinasi dari retinol, pomegranate extract, hexapeptide 8, alantoin dan vitamin C yang efektif menyamarkan kerutan serta garis halus pada kulit wajah sehingga mampu mencerahkan penuaan dini, merawat kulit berjerawat, mengurangi hiperpigmentasi, dan memperbaiki struktur kulit. Skin Smoothing Retinol Serum diproses dengan teknologi micro encapsulated sehingga lebih stabil, tidak mengiritasi kulit, dan lebih efektif dari retinol biasa.
Gunakan skin smoothing retinol serum pada malam hari dan selalu gunakan sunscreen di pagi hari. Untuk semua tipe kulit, usia lebih dari 20 tahun, kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan kulit kasar, memperbaiki tekstur kulit dan menyamarkan kerutan dan mencerahkan tanda-tanda penuaan, serta merawat kulit berjerawat. Cara pakainya gimana sih? Pertama, teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan. Kedua, tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan dan tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar atas sampai merata di wajah dan leher. Tunggu 1-3 menit hingga produknya meresap sepenuhnya. Waktu penggunaan pemula 2-3 kali seminggu. Kalau sudah terbiasa, dapat digunakan setiap hari, khususnya pada malam hari. Tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Produk kedua ada niacinamide ini dengan komposisi yang powerful dari 5% niacinamide, beta-glucan, dan 7 phyto extract. Serum ini efektif untuk membantu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini, dan berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Juga dilengkapi dengan triple ceramide kompleks yang efektif untuk memperbaiki skin barrier. Cocok untuk usia mulai dari 13 tahun untuk semua tipe kulit, kulit kusam, tanda-tanda penuaan, kulit dengan noda hitam bekas jerawat, memperbaiki skin barrier, mencerahkan kulit, dan melindungi kulit dari bahaya paparan radikal bebas. Cara pakainya itu sama, teteskan serum 2-3 tetes di telapak tangan, tekan telapak tangan ke wajah dari dalam keluar atau atas, lalu tepuk-tepuk sampai benar-benar merata, tunggu 1-2 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Waktu pemakaian bisa pagi atau malam, dapat dipakai setiap hari, dan bisa dipakai dengan semua serum Scarlett. Sudah terregistrasi BPOM dan tidak dites pada hewan, non-iritan, halal MUI, sudah dites dermatologi, rilis di Paris waktu ini, dan semua harganya sama, yaitu Rp75.000. Setelah aku gali lagi informasi kedua produknya, ternyata ada hal-hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan serum ini. Seperti, retinol tidak bisa digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jangan gunakan retinol pada siang hari. Jika menggunakan retinol pada malam hari, pada siang hari jangan keluar ruangan tanpa menggunakan sunscreen. Wajib menggunakan sunscreen pada pagi hari. Jangan gunakan retinol berbarengan dengan acne serum dan acne serum Scarlett yang lainnya karena mengandung salicylic acid. Wajib menggunakan moisturizer saat menggunakan serum retinol. Niacinamide 5% bisa dikombinasikan dengan semua serum Scarlett, tapi jangan langsung dicampur, melainkan di layer. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan. Selamat mencoba. Untuk lengkapnya cek link di deskripsi. Dan seperti luar biasa, bersama saya Rama Mintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat.